Terus tadi kan aku udah bilang terima kasih. Kelly, Kelly tuh kayak gitu. Kelly, ada sama Kelly jauh yang ini, Kelly pojok. Itu dijauhin ya? Kalau siapa mau siapa latihan ya? Yang ini dijauhin. Iya, pokoknya Kelly madel jadi satenya. Kelly. Oh, ingin nggak? Iya iya iya. Iya kalau bikin orang satenya ya. Absen baru masuk udah serah absen kan absen apa bingung nggak tuh absen nggak transport kode yuk abis kayak lucu loh kak sini absen sini oh sama kalulu oh iya kalulu iya kalulu ibu boleh ngambil dari uang sama guys kalau mereka disatuin mereka heboh heboh mau kemana tahu dong mata kamu dan pin nggak gak sih kalau kita udah berada di sini. Kak Cika, 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 Cika.
Coba saya minumnya dari siapa? By the way, aku mau by the way aku punya ayam bakar loh. Kamu mau aku bakar enggak? Terima kasih. Kamu punya ayam bakar, kamu mau bakar aku, Freya? Tujuannya apa ya? Tujuannya apa ya? Lulu. Oh my god, Lulu apa kabar? Jadi aku pulang-pulang kegiatan tiba-tiba ada kucing di rumah. Enggak sih, udah dikabarin sama mama tapi aku enggak baca sih. Ayo pulang. Apa? Kalau lu aku kan yang tidak ingin cuma merit. Jadi gue digigit Kelly. Cuma gitu. Kayak covernya tuh ya. Aku enggak ya. Guys, aku pukul ya. Gue ya. Salah satu aku kan. Oknum. Dicopot. Jadi kayak dari banget lewat ya. Tiba-tiba ini kan kalau begini tangin lah, ini lagi gue diserang kanan kiri, tolong tolong banget, tolong aku belum pulang hari ini, guys help me, please help me. Kucing kamu, kucing kamu ada yang ini sini, kucing kamu yang itu suara siapa? Begitu kah tutur bicaramu Jessica? Tutur bicaramu. Batin, batin. Baru nih kudu gitu. Ih kok kamu so guys, mepet sih piknik dia. Aku gak mau aku pucat. Pucat banget. Aku harus pakai lip tint. Wede. Gitu, Shell. Jiko, kalau mau denger member JKT, Jiko harus kemana Kak Cika? Harus ke teater JKT. Bener banget, apalagi nanti kita ada event of air. Betul banget. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu kita cara beli tiket tuh gimana? Ya kalau kalian bingung cara beli tiket JKT48 teater, boleh nonton di YouTube JKT48 TV. Di YouTube gue ngomongnya. JKT48. Masih bu, boneka. Dari siapa kok ada?
sama luar. Makasih ya yang udah ngirim aku boneka. Eh Pak, aku sayang sama kamu. Bahkan ini aja nge-lag. Guys, astaga. Aku sayang sama kamu, makasih ya yang udah ngirim boneka. Kak Cika, Kak Cika ada yang bilang aku calon istrinya Kak Cika. Belum kan Kak Cika, gak boleh kan Kak Cika? Gak boleh. Kok kamu gak belain aku gitu sih? Gak boleh. Siapapun yang mau jadi yang ngaku-ngaku calon. Gak tau ya, gue capek banget. Ya udah sadar kan? Kita lagi sadar kan? Enggak. Kuliah di Jepang itu tuh maksudnya tuh kayak salah satu impian aku gitu loh. Aku tuh pengen kalau bisa kuliah di Jepang. Kamu pengen kuliah di Jepang? Mau kalau bisa, insya Allah. Kamu tuh sekarang kelas? 11. 2 SMA. 2 SMA. Maaf ya tadi aku nge-lag tapi... Tahun depan aku kuliah. Kan tahun ini udah masuk... Oh udah masuk kelas 3 ya tahun ini ya? Berarti tahun ini kelas 3 kan? Tahun depan kuliah kan? Jadi emang kalian pada overthinking. Oh my god, ada Mona. Guys, Kak, ada boneka cuy. Gue juga baru sadar kan menurut. Oh ada Mona juga, thank you Kak Aris. Terus tadi bonekanya mana ya? Bonekanya tadi mana? Bonekanya dari siapa tadi? Siapa yang mau like? Hah, dari siapa tuh? Gak tau. Thank you ya. Apakah itu dari Kak Fitri? Bonekanya terima kasih. Tapi jangan berulah, stop berulah Kelly. Emang nge-like ya. Aku nge-like ya. Bingung deh. Bintang Ami, Kak LZZZ, Kak Omet, Kak Mong, Kak Firdaus, Amika, Kak Alsegia, Kak Hasbi, Kak Pisang, Kak Aldi Tama, Kak Iqbal Lais, Kak MB, Koceng, Kak Parhan, Kak Bintang, Kak Bang Bedi, Tantrin, aku enggak, Kak Bang Bedi, Kak Nigel, Kak Cho, Kak Edel, do you have another power bank? Kak Fidi, Kak Z, Kak Sresi, Kak Mega, Kak Chris Z, Kak Imam, Kak Ando, Kak M. Tadi kita mau ngapain? Ngapain absen di awal? Kalau jadi gitu tuh absennya di akhir. Kak Andra, Kak Pani-Pani, Kak Alia. Hai, thank you Kak Aldo. Kak Amira terakhir, thank you. Oh, mau bercanda. Ada Monas dari Kak Aris. Thank you Kak Monasnya. I love you. Guys, aku punya guest. Iya dong. Iya dong. Please let me go. Dadah, terima kasih ya. Semuanya sudah nonton. Aku mau pulang karena aku sudah sampai di jemputan. Kalian udah tahu kan ya siapa yang dadah. Bukan bel pulang sekolah kan. Kelly, kita mau main game sama Kelly. Siapa yang ngomong paling pulang ya, dadah. Enggak, gini aja, gak usah susah-susah. Ini gampang aja, yang pertama kali ngajak Kelly ngomong, kalah. Oke. Atau enggak, pertama yang ngajak Kelly ngomong atau yang ngajakin Kelly kalah ya? Iya, benar. Oke. Gue dapet power bank. Gimana caranya kalau pakai power bank? Berarti dia gelas aja.
Kalau kayak gini suaranya berubah enggak? Kalau misalnya kayak gini suaranya berubah enggak? Aku masukin HP aku ke dalam gelas. Kemarin aku main sama Asya, sama Kak Asya. Berubah? Ya. Nuk banget. Oh, oke. Kalau gitu... Enggak, belum. Coba, aku ingin ya. Terima kasih, Kak. Malah aku sama Asya, orangnya random banget. Soalnya
nonton interview dia di TV One. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo lanjutin. Bukan dijawab. Apa? Lanjutannya kan itu. Waalaikumsalam. Ada itu jawaban. Bukan lagi tahu. Oh, dia enggak langsung lo kan. Oh. Bristing dong. Kenapa? Kenapa nih? What's the reason? Gue takut sih. Oh, iya. Ada banyak air putih. Siap. Kedipan matahari, inget dia sih kedipan matahari. Tapi kedipan matahari itu Asya pasti tahu kedipan matahari. Apa nggak tahu? Kedipan matahari apa? Ki kedip-kedip genit dia kan. Ya Allah lo kurang lo, nggak tahu deh kemarin gue dari tadi. Pas gue dari sini tuh udah gue rasa karena gue ambil ngecas sih. Nggak tapi showroom udah. Aku tuh soalnya sambil nge-charge, jadi suka nge-lag. Jangan minum soda, kan mau minum obat. Kenapa boleh? Kalau minum obat terus gitu, kamu pakai soda? Iya. Sini aja. Boleh sih kayaknya. Kamu coba makan permen mint. Aku suka kan permen mint tuh. Makan permen mint terus minum soda. Lidahnya meledak. Ini bisa terbang. Oh, jadi enggak lagi pilih. Kan flying high. Soalnya ini bakal ini loh. Cicak di cita. Iya, betul. Kok ini? Jadi dia. Makasih Kak Glenn. Tinggi badan Cici berapa? Enggak tahu. Cek yuk. Kira-kira 165. Pasti udah ditambah. 165. Berarti aku 160-an. Tapi itu enggak valid, itu kayak waktu masih aku awal masuk JKT loh. Kamu awal masuk JKT masa 165? Iya. Kok 154? Ya, itu kan ya yang shock kan kalau misalnya. Iya, tapi kan kayak apa? Masuknya enggak terlalu jauh gitu. Gak usah sedih. 149. Sekarang aku aja 162. Enggak. Berarti aku 160-an. Awal masuk JKT. Rusuk aku masih berdegup, weh. Ya udah, ya. Kenapa ya? Ah, pernah enggak sih rusuk kanannya deg-degan? Kalian semua udah 10% Kalau ke Jepang mau ketemu siapa? Mau ketemu Oka dan Nana-san, karena aku udah janjian. Kau udah bilang kalau nanti aku ke Jepang, kau mau ketemu Nana-san terus ke Nana. Kau mau ketemu Sarah-chan juga. Aku mau ke teater AKB. Terima kasih kan Novaldi buat diskon. Dan kapan aku udah gede tau. Aku harus sabar, jadi sabar gue botakin nih rambut. Kenapa dia mulai-mulai ya, guys? Maaf ya. Kalian nyalahin para orang. Oke, pertanyaan aku ulang. Kalian udah kacamata minus, iya. Aku tinggi atau enggak? Kita ke kamar pelontok. Mau lihat gak tas aku ada? Ini tas aku ada. Sorry. Ya, lo ganteng banget kalau lihat vlog. Vlog tapi yang sama gue tadi vlog. Eh masih berdegup, kok asing banget rasanya kayak. Aku punya kacamata kuromi. Ini ya? Bukan. Ada di rumah. Soalnya ini tuh agak longgar gitu loh, takutnya kan gue pake joget gak? Jadi kan kayak manusia biasa ya? Loh. Makasih ya untuk kawarnya.
Aku telepon papi aku ya. Regarding life choices kan. Aku enggak disukain sama. Kak, lo. Lo. Kangen si Jess. Astaga, lihat lo. Tahu enggak sih tadi kan aku kan kapan kan mau Xiaomi dulu. By the way, ini aku pakai kemeja. Kemeja. Ini aku pakai shirt. Shirt kan? Shirt. Dari Erigo. Ini sudah ada di komersil. Supposed to. Aku tadi macet sih, bingung ya bawa-bawa. Enggak, aku kalau mau ke Jijas ini mau nitip itu sih. Buah-buahan. Dibungkus. Iya, boleh. Atau mau beli teh, gue. Gimana kalau teh gue?
Ika, bukan Ika. Iya, Ika. Nanti batalnya tuh 2% udahan ya. Begini. Bisa bahasa Minang belum? Kang Ben udah kayak masuk TV. Harus buat kayak. Tiba-tiba tadi sama gimana? Takut gak sih lo? Lo tuh lagi kayak teh. Iya ya. Sekarang 4. Ya Allah. Atau berapa persen? Berapa persen? Gak tau. Udah gini ntar mati. Maksudnya ya kini. Gak bakal mati. Gimana caranya? Apa sih? Gak kelihatan. Presentasinya nggak kelihatan cuy. Heboh bapak. Ini pengen jus. Aku tadi minum-minuman di itu di ada yang avocado gitu ya. Menurut aku ya. Jadi kamu suka avocado nggak? Suka. Bohong. Apa? Tuh Jessie gak suka alpukat. Apa? Jessie gak suka alpukat. Iya. Lu udah gak suka? Lu cuma ini dong. Oke. Siapa lu suka alpukat? Siapa lagi yang gak suka alpukat? Iya deh alpukat. Eh masa ada? Ada. Ada. Gak tau gak sih? Tadi aku menyadari sesuatu. Masa ada nari rapsol di tangan ini? Eh iya, iya. Lu harus tahu apa yang mau tinju terus. Rapsodi. Mungkin terus ini. Tangan lu enggak bisa. Terus gini deh. Enggan. Kayaknya karena lagi banyak yang pakai showroom jadi error deh. Iya. Sok tahu deh Viani, kamu pikir kamu itu. Enggak, coba tahu cuy. Beneran itu overload. Iya, overload gitu. Ada enggak sih yang showroom terus penontonnya 1 juta? Ada. Siapa? Aku nanti. Ada enggak sih bro ya? Ada enggak sih guys penasaran? Tanti hoax katanya. Tanti. Main game. Aku jawabnya besok aja deh. Lucu banget, aku dapat Borobudur. Kalian kalau haus minumnya apa? Aku pengen coba. Selain Borobudur dan Monas, apa sih? Ini kayak air ya, siapa Indo ya? Gitu. Cici sih nih. Boleh minta air enggak? Boleh. Ih, jelek banget sama tandain HP-nya pakai gelas. So. Ini bisa minum banget, tahu. Ini enggak ngerti. Botol minum CJ sih mahal banget guys. Wah. Wow. Itu pasti mahal aja sih. Pertama aku memutarnya di sini. Lalu aku minumnya. Itu pasti mahal aja sih. Ini CJ sih kalau disuntik pasti botol minum buat taruh air yang mahal. Ah, kamu akun tubir. Bercanda ya guys. Ini enggak ada unsur. Kamu tahu enggak sih yang gini-gini? Yang kayak yang monyet main drum itu. Mainan mirip kau, Bre. Thanks ya. Thanks loh. Apakah kalau dari botol minum mahal akan jadi soda? Cuma mau kocok. Aku mau minum. Pakai ini. Tuh dia ada sparkling. Wild strawberry. Sorry. Oke, mari kita udahan ya guys. Apa. Rider, aku seneng bawain rider sih karena tuh sejujurnya dari Kano Tamin itu bukan setlist yang kayak benar-benar mendapatkan perhatian aku gitu loh. Maksudnya aku suka lagu-lagunya kayak dari Kano Tamin ini aku suka gitu. Tapi tuh aku tuh setlist favoritnya aku jawab besok aja. Terus tapi dapat Rider tuh pas aku dengerin lagu itu aku kayak oh lagu itu kayak heartwarming gitu loh.
dan banyak perasaan yang bisa dikeluarkan gitu. Jadi aku suka. Dan isyonya lucu sih. Terus kayak merasa keren gitu loh pakai boots heels yang setinggi. Nonton Coldplay, aku aja gak menang war. Dan bahkan aku gak war. Aku lagi menunggu Kak Taeyeon sih. Kalau seandainya mau konser sini, aku pengen nontonnya Taeyeon. Taeyeon only. Lagu yang berkesan. Lagu yang berkesan itu mungkin sejauh ini. Pertama gue pilihnya Summer sih. Maaf ya aku bintang. Gue mainnya Summer karena aku kan generasi 7, JKT48 generasi 7 kan. Terus kita tuh pertama kali masuk JKT itu langsung latihannya tuh lagu gue mainnya Summer. Itu. Terus Kagami no Naka no Gen de Arc sama Tenshi no Shippo, karena itu unit song pertama kali aku pas perform di Pajama Drive. Gitu. Terus apa lagi? Katamoi finally. Katamoi finally. Apa namanya? Azura. Katamoi. Azura yang Katamoi. Langit biru cinta Sahara. Itu menurut aku berkesan karena itu lagu pembukanya Fly Team T kan dulu. Pas aku udah masuk Team T. Terus menurut aku ini juga berkesan si Hatsukoi Dash. Karena itu aku center unit song di setlist Fly Team T, lagunya Hatsukoi Dash. Cie, center unit song. Iya lah. Kok gitu sih Kelly, mukanya jelit banget. Parah banget. Kamu tau gak sih tadi Kelly main HP sambil gini? Adeh. Gitu tau. Pas aku bilang kamu center unit songnya kayak gitu. Iya, reaksinya kayak gitu. Oh my god. Gue cukup tahu aja sih Kelly, kayak lo ternyata tuh begitu gitu di samping gue. You go girl. Nggak jelas lah. Ini juga mau ke Jepang mau. Eh, kamu tau nggak pas banyak sepatu gimana? Aduh. Kayak yang cute dong. Komor banget gak sih? Ini sih. No, thanks. Seru banget ya kompor. Suka pelajaran apa? Aku suka. Aku suka apapun yang membahas sejarah sih atau bahasa. Karena kayak aku suka sejarah. Dia kan bener, dia udah tau. Cukup begini ya, Ice.
kayak meeting terus aku latihan. Besok aku sekolah. Iya, aku besok sekolah. Iya. Tantri. Belum, aku ujiannya tuh minggu depan. Ya. Suka duka homeschooling, nggak pakai seragam sih. Terus kayak aku kan tuh dulu tuh suka baca novel kan. Terus aku juga suka nonton film gitu. Terus tuh kayak agak sedikit iri aja gitu kalau misalnya ngeliat kayak anak-anak SMA itu pakai seragam, terus kayak di sekolah kayak ke kantin. Gitu-gitu deh, terus kayak outing class. Soalnya aku, jujur aku bingung banget kalau gak pake seragam. Jadi kan streamer ya kak. Absen bang. Gue gak tahu lagi mana. Kenapa sih aku bikin kafe tuh kayak ketawa-ketawa. Mau dong, thank you. Ih, pencuri. Pencuri dong, sama. Jeng. La. Kamu emang mau kasih ke siapa kok? Aku gak boleh sih. Iya, emangnya teman aku kamu doang. Padahal gitu. Padahal iya. Gak boleh kiss. Gak boleh ya. You made a kiss me. So to kiss me. Yasashiku dakishipete yo. Mane umine. Hitori tojima mamateru wa. Please. You made a kiss me. Semangat ya tidurnya, semoga berkualitas. Sebenarnya menurut aku ya, kalau misalnya orang baik, harusnya dimulainya kayak tidur ya, semoga tidurnya berkualitas, bukannya tidurnya mimpi sih. Karena kalau apa ya awalnya? Tapi tidurnya nggak berkualitas, sama aja nggak sih? Cepio duluan ya. Aku pulang duluan sih, nggak asik nih ya. Ya, sorry banget. Kita setia kawan. Kita beda setia kawan. Lu balik sama siapa? Sendiri. Jadi kalau saya kapan kalau kalian hati-hati. Oh, Mas Tia kawan pulang duluan. Sorry ya, jadi berkualitas. Pakai gini dong. Sorry. Belum gini. Hitorito jiwa. Emang gitu sekarang JKT. Kok gua enggak diajak deh kemarin-kemarin? Hari ini. Oh, hari ini. Ada apa? Aku baru tahu. Akrab banget kita. Loh, maksudnya? Enggak, biasanya kita tuh lebih sering berpelukan. Pamitannya kayak bye-bye. Dia gitu kan. Biasanya kita kalau misalnya mau pamitan tuh
nggak ketemu punchline. Jelek. Kita tak boleh. Ah, si Tantri banyak gerak nih. Aku duluan ya. Nah, hati-hati. Ada Yoke, ada Yoke. Ada Yoke. Sini dong Yoke, kita mau menginterview Jot. Kita mau interview Jot. Sini sini kita menginterview Jot. Mau interview Jot dulu. Mau interview Jot dulu. Mau kemana sih? Mau kemana sih? Ini Yoke, Yoke, Yoke. Dadah. Hati-hati. Dia Yoke. Ih, GR banget sih. Japurasan. Satu, dua, tiga. Pose tinggal. Kok pada duduk di bawah sih, pada lesehan? Sini ya, sumpah di sini. Warung Sunda. Kok kamu bentar lagi gitu sih? Nggak setiap awal. Masih, masih. Fioni masih meeting dulu sama Jota. Ah, yang benar kamu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kamu menangis di jalan pulang. Kamu harus pulang bareng CP atau Kelly? Sama aku. Kalau Kelly kan sih lebih enggak repot soalnya kan. Ah, sakit tuh. Demi Allah, powerbank. Ah, Flora. Aku sok banget Freya sama Flora, namanya ketukar mulu. Panggil aku Kim Freyon. Aku pikir-pikir dulu ya. Enggak lebih bagus lighting-nya. Baterai aku tinggal satu, guys. Aku harus absen sekarang ya, guys. Udah jadi ngomong dulu kan ya? Iya, boleh. Tapi sebelum dia pulang. Tapi gimana filmnya? Masa ingin tinggal tebak, saya semuanya kok. Udah absen. Guys, aku absen ya. Sini lebih gelap tau. Kulit ayam segera. Nanti gas ada Alfian, thank you, ada Kak Gagas. Eh, tergantung tau kulit ayam. Ada kulit ayam yang kayak terlalu tepung banget, terus gak enak. Ada Kak Gus, ada Kak Tifa, ada Kak Iqbal, ada Kak Glenn, ada Kak Novali. Gak terlalu suka enakan. Thank you. Gak sama mau tinggal apa, aku gak bisa mati. Yaudah fix itu gara-gara showroomnya mati ya. Bentar ya, aku mau ke Florida dulu. Kulit ayam Ski, wede. Ski. Tapi tuh bebek kalau misalnya bersihinnya enggak benar tuh geli tau, karena masih ada bulu gitu kan. Iya, jujur. Tapi kalau ayam tuh enggak, kenapa ya? Apakah bulu bebek tuh lebih permanen? Karena bulu bebek itu rambut, kalau bulu ayam tuh bulu. Tadi aku lihat anjing. Anak anjing tapi kecil. Tikap ya, tikap poodle. Tikap. Iya, anjing kan kayak sukit. Udah mati ya HP aku ya? Oh, mati, udah mati. Ya, Cepio, kuliah apa Cepio. Kerja? Kerja. Aku kelas 2 SMA. Aku boleh ngabarin di showroom salah satu guys, sampai itu kan mati. Jadi nanti aku ini ya kita. Jadi tadi aku benar. Sama tidak informatif. Benar-benar baterainya tinggal satu, terus kayak langsung mati. Jadi ntar aku mungkin tapi iya nanti diannya pas aku nyala lagi ya. Dadah. Iya, aku tahu katanya Kak Teyon. Dadah, hati-hati. Kak Teyon mau ke Indo kan? Eh, thank you Kak Aldo, Teddy Bear, terus ada Kak Nanas juga. Sumpah, kenapa kita selalu tinggal berdua? Mempunyai seorang teman sepertimu. Kamu ngomong apa tadi ke aku? Ini ya dong, anak pramuka gitu. Minggir dong anak pramuka. Oh iya, dia ngomong minggir dong anak pramuka. Lagi dia nutupin blogging aku. Dia ngajak juga nama pilihannya sama dia lebih pramuka dibanding aku. Dia pakai kemeja bahkan. Tapi celana kamu celana pramuka. Iya, tapi kan kayak ya udah kamu juga baju jadi pramuka.
pramuka. Tapi aku suka pramuka sih, di homeschooling tuh gak ada pramuka weh. Dia ngomong aku minta. Kamu suka pramuka enggak? Bilang aku pramuka juga sih baru ya. Oh iya pramuka enggak pramuka. Udah puas. Udah puas. Selesai dia nih. Selesai enggak? Aku suka pramuka. Kamu suka pramuka enggak? Pramuka di sekolah aku tuh kayak niat gak niat gitu loh. Kayak cuma belajar kode sandi Morse terus udah. Aku malah enggak belajar kode sandi Morse. Iya, enggak ada camping yang kayak membangun tenda. Itu kan kayak inti dari pramuka membangun tenda gitu kan. Kayak aku tuh waktu SD tuh lebih kayak jalan-jalan gitu sih. Terus menetralisasi air tuh masih yang kayak pakai. Jadi kayak air kotor. Mati. Ngelek. Tunggu dulu. Iya, terus tuh kayak apa namanya? Membangun tandu. Tandu, oh iya. Terus kode tuh kalau SD tuh masih Morse sih. Terus kita tuh sering jalan-jalan gitu loh. Yang kayak mengelilingi komplek rumah orang, ya gue juga gak ngerti kenapa komplek rumah orang. Oh tapi juga di sekolah aku juga sering tau keliling komplek, entah kenapa cuma jalan doang gak sih? Di sekolah aku tuh ada daerah yang mirip sama kayak waktu pas kita kemarin keluar kota Om yang berbareng-bareng, kan kita di jalan ke bukit kan? Iya. Terus di sekolah aku tuh yang ada kayak daerah kayak gitu, pokoknya aku udah biasa. Wih deh, sombong. Wih, si paling terbiasa. Bisa, mana terbiasa? Stop. Terus kalau pas SMP baru latihan yang kayak bangun tenda gitu. Tapi aku dari SD emang udah sering ikut acara pramuka sih. Aku mau sombong. Enggak mau, enggak jadi. Dulu waktu aku SD aku pernah ikut lomba kayak pramuka gitu. Perjusami. Perjusami apa? Perjusa ya? Itu ngapain? Perjusami camping. Terus kayak lomba gitu kan. Terus cuma dari sekolah aku doang sama ada satu sekolah lain dari SD, sisanya anak SMP semua. Terus ya kita masih ditemenin bunda, masih ditemenin guru gitu lah. Kalau yang SMP udah enggak. Dibilas sih matanya. Ini apa pakai softlens guys. Untuk kata-kata buat hari ini dong cek. Apa ya? Apa ya? Perjusa. Enggak, aku tuh semingguan soalnya. Makanlah perjusa tuh perkemahan Jumat Sabtu kan? Karena itu aku dibawa buka dari aku tuh dari Senin. Senin sampai Sabtu kalau nggak salah. Aku ngalamin itu karena aku makan itu. Kalau nggak salah. Jambore, jambore ya? Jambore itu apa? Lupa deh. Udah lama banget. Waktu SD. Enggak, aku jujur gak ngantuk ya. Tapi maksudnya kalau pertama kan perkemahan satu minggu. Aku tuh dari Senin. Pos 4 gaya. Aku udah 1 jam belum showroomnya. Jam mulai itu lebihnya lagi ya, aku gak tau. Kayak nanggung gitu kan. Terus aku tuh dulu genapin gitu. Wakil ketua ya, kan. Nanggung, nanggung. Jadi barisnya paling belakang. Kurang gimana? Ya, jadi kok misalnya agak kayak gue yang kayak capek gitu ketahuan sih. Jadi enggak sukanya gitu. Kalau baris paling belakang. Kalau misalnya mau lihat Jiko member JKT di mana, Vio nih? Jalan JKT 48. Ya, cara beli tiketnya nonton apa? JKT 48 TV yang baru di-upload oleh Kak Jot. Om Jot. Kak Om Jot, Tante Bibi, Paman. Kenapa sih showroomnya melek terus? Kan aku jadi bingung. Ini jam berapa sih? 22.17. Hontou? Hontou. Hontou desu ka? Happy birthday. Oh, aku SMA-nya IPA. Emang iya. Kata-kata buat hari ini. Eh, kok sama sih? Mantap. Mantap. Emang kamu ngomong mantap? Enggak, jadi aku ngomong makan tak bekal. Gak usah sama-sama deh. Kamu tahu nggak kata-kata bukan kalimat? Kan kata-kata, kata itu satu. Kalau kata-kata berarti kata banyak kata-kata. No. Tapi itu kepanjangan. Terima kasih Kak Steve untuk Monas. Let's go to Monas. Kenapa ya? Enggak. Kamu tuh suaranya aneh tau. Ya emang lagi pilek, kamu gak usah gitu.
dari aku setiap hari ketemu orang. Kayak, oh mengeluh kamu. Saya suka penting gak ada teman. Oh ya maaf, dia siapa. Belum, aku ujiannya minggu depan. IPA tapi suka sejarah. Iya. Karena tuh aku pas tahu aku. Aku kan IPA saya kan pilih sendiri kan. Enggak psikotes. Aduh, kayak banget ngomongnya. Enggak psikotes. Kita tinggal berdua ya ini. Ada kayaknya. Oh, belum selesai. Enggak tahu. Udah enggak sih? Bukan kan tadi ada yang terus aku tuh bahkan sampai tes di browser gitu loh kayak. Tapi ternyata aku 50-50. Lebih cocok IPA apa IPS, aku 50-50. Kak, info dong di sana ada siapa aja ntar ya? Lagi showroom. Masih ada orang enggak? Hah? Info? Gak jelas emang gitu suka gitu. Rame, Bos. Oke, okay, apa? Rame. Oh, kok berambil baru? Kan itu, lagi arisan. Oh iya, nimbrungnya. Eh, kamu kok sudah tua mau main arisan enggak? Kayak semua mamamu main arisan enggak? Bahkan mamamu gitu ya? Iya, mamamu kita arisan. Mama kita, mamaku sama mama kamu main arisan. Emang seru ya, kayak bagi-bagi ibu-ibu tuh kayak ada sensasi, keunikan, kesenangan. Sekarang aku tanya, kamu suka ngegacha enggak? Suka? Iya udah. Eh beda tau, eh sama ya? Mirip gak sih kayak nama yang kamu dapatkan kayak. Tapi kayak arisan tuh ibu-ibu banget. Kita ntar kalau saya detail harus bikin nama lain deh yang kayak lebih. Itu bukan ibu-ibu. Itu bapak-bapak. Kayak arisan tuh ideal banget sama ibu-ibu. Sorry nih, tapi keluarga aku tuh ada tradisi arisan bareng gitu tau. Kayak setiap beberapa bulan sekali gitu, jadi Belum bisa nih member kita arisan yuk. Boleh gak sih? Mau tanggal berapa? Tapi arisan gak dosa kan? Arisan dosa. Kenapa? Kalau aku tuh ada sama keluarga aku kayak berapa bulan sekali gitu. Nanti kita arisannya ke Bogor, terus kita semua orang ke Bogor. Satu keluarga kayak nyewa villa gitu. Jadi keluarga mama aku, keluarganya tante aku, keluarga sepupu mama aku gitu. Jadi kayak keluarga besar ngumpul bareng gitu. Ih pengen deh, JKT yuk arisannya. Possible gak sih dapat orang sebanyak ini? Possible lah. Kan kita cuma 42 orang. Iya sih. Iya sih. Tapi nanti Cisani aku yang nulis terus nulisnya tambah aku semua. Kita bikin kayak aku mau surat terbuka untuk Cisani. Halo Cisani. Kat ada kata jelek. Ini adalah rahasia member nomor ke saya. Kamu sih kayak gitu. Surat terbuka untuk Cisani. Halo Cisani, aku Sofiana Ferry dan Freya Nandana. Enggak. Kita mau dikasih. Stop, stop membawa-bawa saya. Gimana kalau misalnya JKT48 member mengadakan arisan khusus buat JKT48? Dimana kalau misalnya kata cover kita bisa pergi ke Bogor, kita bisa arisan. Ya kan Cisani? Stop. Terus nanti kita bisa memperkenalkan ke keluarga member JKT48. Menurut aku dengan adanya arisan kita bisa lebih akrab sih. Terima kasih ya Cisani, semoga bisa dipertimbangkan. Thank you atas nama Fioni dan Priya Nurdana. Stop! Menurut aku yang malah gak bisa datang tuh Fioni karena dia sibuk kuliah. Enggak bisa-bisa, kan bisa dikondisikan. Alah. Arisannya malam aja, Shani. Arisannya malam. Terus kalau misalnya keluar kota kan dari pagi. Oh, atau enggak arisannya nanti pas tour. Pas keluar kota. Itu bisa tuh. Oh my God, seru banget sih. Jadi tolong jelaskan ya, nanti tunggu. Aku nggak mau ngeluarin duit untuk orang lain ya Allah. Tapi kalau saya kita arisan, kan kita bakal tetap dapat kan? Enggak. Maksudnya bergilir kan? Kalau misalnya udah dapat, gak berdapat lagi kan? Iya, kalau misalnya kamu sial terus. Tapi kan kalau misalnya nih 42 member. Tuh kan kalau kamu dapetnya baru ke 42. Jadi dapat. Siapa tahu kamu baru membutuhkan uang pas lagi ke 42. Siapa tahu kamu membutuhkan uang pas dari hitungan kedua. Tidak menutup kemungkinan dua-duanya. Kalau arisannya setiap bulan kita bisa in out member deh. Misalnya kayak siapa yang mau ikut sampai yang mau enggak ikut. Jadi kayak bulan ini aku mau ikut dong. Enggak bisa lah kalau kayak gitu. Berarti misalnya kita satu member kita kan 42 member. Terus satu member tuh menyumbang 100.000. Berarti kan 420.000 kan?
Terus kalau misalnya aku nggak ikut, berarti kan cuma 410.000 untuk orang yang menang berikutnya. Curang, maksudnya kayak nggak adil. Karena nanti kalau misalnya dia ikut lagi, dia itu bayarnya tuh hitungan yang pas dia nggak ikut. Ngerti kan? Ngerti kan? Enggak, aku sih nggak mau kalau menang terus yang ikut cuma 5 orang, ya ampun. Ya udah, kalau itu harus ikut terus, gak apa. Ini adalah sebuah... Kok 42 member 420.000 sih? Hah? 4.200.000? Kalau misalnya 10.000 baru. Apa? Kalau 10.000 baru. Iya, bener 20.000, 4.200.000. Makanya saya bingung sendiri kenapa dikit banget. Lumayan loh dapat 4 juta. Thank you, Kapam. Kalau dapat. Iya, makanya berdoa. Biar dapat. Enggak apa sih, entar aku kayak maaf ya, saya musuh MTK. Enggak, ya, sebenarnya aku tuh suka MTK, tapi kalau misalnya udah mulai nyusahin aku enggak mau. Apapun yang meribetkan dan menyusahkan saya tidak mau. Oh, atau kamu punya ide gimana kalau misalnya biar kayak ide kamu aneh semua. Enggak, kamu sudah ide udah bagus. Nih, kalau misalnya kita kan misalnya nih, bulan ini apa yang menangnya ya aku 4 juta gitu kan. Tapi biar semuanya tuh enggak rugi, 4 juta buat makan-makan JKT. Kalau kata aku buat apa Arisan? Mending kayak langsung dikocok aja siapa yang bayar gitu. Enggak, kalau siapa yang bayar kan nanti kayak gak ada tabungan uang 4 juta nya itu. Jadi kayak enggak, itu sama aja kayak kamu ngumpul bareng kan. Terus aku bayarin kalian semua 4 juta tapi kalian tinggal transfer ke aku, sama aja. Tapi gak ada esensi kekeluargaan dan kekerabatan. Sama aja, kita makan bareng juga. Tapi gak ada kayak, siapa ya ini? Enggak. Gak ada kayak deg-degan. Enggak, kamu tau gak sih? Kamu tau gak sih biar ada deg-degannya gimana? Pas lagi bayar kartunya dimintain ke mbaknya, jadi mbaknya milih mau kartu yang mana? Iya, bisa juga sih. Ya kan? Kuota aku habis, Kak. Ada notifikasi kuota aku habis. Tunggu. Nanti pulsa aku ambil. Kalau gitu aku absen dulu ya, guys. Kamu udah? Iya, deh kayaknya. Ya, aku udah harus pulang nih, karena aku kuliah pagi. Kamu sendiri pulangnya? Iya. Oh, yaudah. Ntar ya. Udah cepetan absen, abis kamu absen aku absen. Semua terima kasih ya udah nonton share aku. Semoga aspirasinya sampai ke Cici. Ada bridgingnya dulu gak tuh? Thank you semuanya, thank you Kak Del, thank you Kak Fatu. Besok jangan lupa nonton live aku juga ya. Thank you Kak Alsa Gia, thank you Kak. Besok aku live IG. Gift udah diterima Kak. Ah, kemarin aku udah bawa pulang gift, cuma masih di mobil belum aku tuin. Karena kemarin aku bawa banyak barang, tapi akhirnya aku bawa ya. Udah di mobil aku kok. Enak saja. Terima kasih Kak Mas Chris, terima kasih Kak Bongnya Cepio, terima kasih Kopika, terima kasih Kak Gideon, terima kasih Kak Dito, terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Kim. Thank you Kak Aldo. Terima kasih Kak Rian, osinya cuma kamu. Terima kasih Kak Stephen. Thank you guys untuk showroom hari ini. Pulang dulu ya. Bye. Good night. Bye. 47 ada Kak Anasuki, 46 ada Kak Infodemici, 45 ada Kak Mars, 44 ada Kak Adealdi, 43 ada Kak LJK, FJKT, 42 ada Kak Galihri Lutfian, 41 ada Kak Hafi, 40 ada Kak Raspirs, 39 ada Kak Krip, PTHW, Kriptif, 38 ada, 39 ada Kak Kriptif, 38 ada Kak Araria, 37 ada Kak Alfatah, 36 ada Kak Raimuki, 35 ada Kak Shironiko, 34 ada Kak Faisal, 33 ada Kak Rifki, 32 ada Kak Ariel Ways, 31 ada Kak Pisang, 30 ada Kak Jas Bima, 29 ada Kak Raihan, 28 ada Kak Tegar, 27 ada Kak Rajekas, 26 ada Kak Z, 25 ada Kak Rino, oh Kak Rino, hai Kaks. 24 ada Kak Skywalker, 23 ada Kak Helmi, 22 ada Kak Kelurahan, 21 ada Kak Edo, 20 ada Kak Ari, 19 ada Kak Peyek, 18 ada Kak Afda, 17 ada Kak Peyek lagi, 16 ada Kak Fardian Dino, 15 ada Kak Ari, Rinya doang gak bisa-bisa. Kak Ari, 14 ada Kak Irgi, 13 ada Kak Jimmy, 12 ada Kak Wai, 11 ada Kak Rahmat, 10 ada Kak Taki,
9 dari Kak Pipas, 8 dari Kak 47 Ronin, 7 ada Sukamoto Sang, 6 ada Kak, kenapa namanya saya? 5 ada Kak Aris, 4 ada Kak Nanas, 3 ada Kak Fitri, 2 ada Kak Aldo, 1 ada Kak Dilbar Lazarus. Udah, keren banget namanya cuy. Udah, thank you for today. Besok aku live di IG ya, cuy. See you. Ya, di IG-nya Dunia Games. Bye-bye, good night.